Halo guys, di video kali ini aku mau kasih tahu cara slow motion super halus banget. Dan aplikasi yang kalian butuhkan di sini ada 3 e 32 ya. Ini itu YouCut. Tahu saya Ibu. Video to MP3. Langsung aja kita buka video to MP3. Kalian tinggal simpan video dari TikTok gitu untuk musik video slow mo yang kalian mau ya. Kita start. Ngomongnya cepet banget. Makan apa sih, Bu? Kita klik ini videonya. Malah iklan ya. Maaf guys, ini tuh bukan video to MP3 yang pro ya, karena nggak ada. Kita create aja. Create ya. Create langsung aja. Aduh. Ini nggak ada tanda perekaman. Aku nggak ngerekam ya. Kita klik make ringtone. Ngerekam sih, cuman aku ilangin. Terus, ini kan masih di sini. Kalian geser sampai ke sini. Tapi kalau di sini kan gak ada lagu tuh. Jadi sampai sini aja aku. Terus tekan ini. Unduh. Terus, aduh. Terus kita klik ini. Ini Ibu Budi. Dan maaf aku kecilin dulu. Ini Bapak Budi. Kita klik pindahin ke musik. Terus kita beri judul. Apa tuh di sini judulnya? Kita langsung aja kita hapus. Terus di sini aku pengen pakai teknik slow motion. Nah, gitu aja. Kalau udah kita save, terus close. Oke, kita keluar. Tadi kita udah pakein aplikasi ini, enggak? Kita sekarang pergi ke YouCut. Mau ini aja? Iya. Enggak enak sih. Enggak enak sih tapi. Terus kita klik icon plus. Terus tadi aku udah bikin. Kita klik aja yang baru. Kalau kalian belum itu kalian bakal itu. Terus aku udah ngerekam tadi videoku. Terus di sini aku pengen trim dulu videonya. Karena apa? Terus kita ke trim, terus pilih yang split. Kita atur deh yang tanda jarum ini kalian pengen semua di mana. Aku di sini aja kalau udah di checklist. Terus ini video kedua ini kita klik. Dan kita pilih volume. Kita kecilin dulu aja semuanya. Atau dua-duanya. Pokoknya kita kecilin. Iya, kita kecilin. Terus kita klik di bagian video kedua. Kita pilih kecepatan. Kalian slowin aja. Halus banget tuh. Kan kan gak ada suaranya. Jadi kita klik musik. Pilih musik. Pilih musik lokal. Kita cari dulu aja musiknya. Atau kita si musiknya bisa di aplikasi InShot. Karena InShot ini tuh kayak apa namanya tuh. Nah, kita klik aja ambil audio, terus ambil musik dari video. Nah, ini dia ambil suara dari video. Terus kita bisa potong dari bagian. Masih. Ngomong terlalu panjang. Terus kita login, terus kita klik menggunakan. Gak tau aku. Jailah. Kalau ini videonya kurang lambat, kalian bisa slowin banget. Gak apa-apa lah ya.
Dan di sini aku pengen split. Sama yang ini aku pengen. Nah, di sini aku pengen split. Mana tuh split? Mana tadi split? Ke mana kamu? Mana sih tadi aku pengen split? Nah. Oke, aku terim deh split. Nah, yang ini aku hapus saja ini. Terus ini juga sama, aku pengen split. Nggak bisa mulu. Terus kalian kalau mau nambahin terasi ini juga bisa. Terserah siapa yang pakai yang mana pun. Ini banyak banget transisi yang bisa kalian pakai guys. Aku mau pakai yang plastik aja deh. Ini. Ini apa? Tahu enggak? Ini scan L. Aku scan L aja guys, bagus. Terus kalian juga bisa kayak nambahin stiker gitu, tapi aku enggak. Kalau udah kita klik simpan, aduh tuh. Terus ini kita klik kualitas tuh ya. Kalo yang ini, kita jadi 1080p. Oh, apa lah ya? Kita klik simpan. Kita tunggu deh guys. Ini lagi memuat video. Memuat video. Dan ini udah tuh ya, kita coba lihat. Dan kita ke rumah. Dan kalau udah kesimpan, kita buka InShot. InShot mana sih? InShot. Dan kita buka ke video baru, dan kita tambahkan deh video yang tadi udah disimpan dari Yukat. Dan langsung aja kita klik. Nah, yang nggak punya apa namanya tuh kayak aplikasi InShot Pro, nggak usah sih ya, terserah kalian mau pakai aplikasi InShot ini atau enggak. Tapi ini gak terlalu wajib, karena aku pengen ngasih teks supaya emojinya itu kayak iOS gitu loh. Kita klik aja ini. Terus aku pengen tambahin emoji ini sama ini, itu aja. Terus animasi masuknya aku mau pakai ini, dan keluar yang pakai. Dan aku pengen pakai font. Fontnya aku setengah dua. Dan aku tuh udah punya apa namanya tuh kayak fontnya gitu. Nah, yang belum punya fontnya, font emoji iOS-nya, kalian tinggal download dulu ya. Ada tuh ya, apa namanya tuh, di aplikasi yang bernama yaitu Zephone atau MIUI, kalian tinggal download fontnya.
Dan ini kalian tinggal nyimpennya di folder apa. Kalau aku kan dari Apple Emoji itu. Nah, aku tuh ngedownloadnya itu dari Kak Lingka Liri Fajriah. Tinggal itu aja, kita klik download. Nah, yang mau download phone-nya, phone emoji iOS-nya, tinggal cek link di description box ya. Link YouTube Kak Riri Fajriah, videonya yang mana. Karena aku gak punya linknya guys, langsung aja kita klik ini kalau kalian belum nambahin ya. Langsung aja kita ke folder download, ya enggak? Dan ini kan ada nih Apple Emoji 10.2.tt.tv. Kita klik terus centang. Mana ngerti? Wih, ini mau jadi emoji iOS ya guys. Ini bukan emoji iOS, jadi kita ubah emojinya. Aku pengen jadi, ini bukan emoji iOS ya. Aku pengen emoji iOS yang mana ya? Jangan tempat ya. Iya. Belum azan, Mbak. Aku pengen yang ini. Yang ini aja. Nah, karena ini tuh kurang agak iOS-nya. Aku pengen ngedownload dulu, guys. Tapi aku tuh pernah ngedownloadnya itu dari aplikasi Zephone, guys. Jadi langsung aja kita cari dulu folder Zephone. Aku tuh paling bawah ya simpannya. Dan aku tuh punya banyak banget aku guys ini. Jadi kalian tinggal download dulu phone-nya itu kayak dari Zephone atau Zephone. Dan aku tuh udah nyimpen foldernya gitu guys tuh. Yang ini nih Zephone tuh. Terus aku klik aja yang phone guys. Karena kan aku emang nyimpen itu di folder yang phone ya. Itu aja. Dan guys aku tuh punya nih 4 kayak iOS gitu. Aku coba iOS 11 emoji. Itu kayak emoji Android sih. Aku pengen coba ya. Ini tuh robot atau medium ya, jadi masih. Aku pakai iOS V13.3 aja. Kita checklist deh. Kita pasin dulu. Ini. Terus di sini aku pengen panjang. Aku salinan aja. Ini aku tambahin lagi kayak tes gitu. Hari tadi itu emang di apa aja ya? Apa? Oh, cium ini sama apa lagi tuh? Masanya mana guys? Saja. Afwas, kita ulang aja ya. Nih, yang tadi. Ini sama ini aja. Aku punya satu stikernya. Aku
Kupanjangin aja. Terus aku pengen tambahin lagi speaker gitu. Kayak speaker ini. Tuh, terus aku pasang. Terus aku sini tuh. Terus di sini kita edit dulu. Ini masuknya gini. Biar kayak font-font gitu. Font-font funny kali lu. Oh. Tuh kita sudah pakai lucu-lucu gitu. Gini itu aja. Coba lihat. Jadi itu udah jadi slow motionnya, tapi aku nggak mau pakai efek blur, aku pakai yang sini. Tapi aku mau pakai filter, filternya aku pakai yang cerah aja guys. Aku pakai yang adjust aja kali ya, biar aku atur sendiri. Ini udah bagus, warnanya aku normal. Kejadiannya aku pengen pakai segini, lunturnya aku gak mau. Seniority itu apa ya? Oh, jadi biar kita pakai aku mau. Baik, seniority-nya aku pengen ini. Bayangannya aku gak mau pakai. Ya, aku gini aja bagus. Aku jadi pakai guys. Terus, apa mbak? Belum. Kita sim. Kita klik ini. Terus kita simpan. Simpan. Misalnya guys, kita pakai 1080p ya, biar gede gitu. Kita tunggu, ini lagi memulai. Untuk cara ngedownload InShot Pro-nya, langsung aja yuk kita ke cara download InShot Pro yang kayak aku gini. Cekidot. Nah, yang gak punya linknya langsung aja kita ke YouTube. Aku juga emang gak punya linknya guys. Tadi aku nonton ini. Maaf. Terus kita cari aja aplikasi cara download InShot Pro. Ini banyak pilihan, bisa kalian cari aja nih mau yang mana. Ya guys, so itu aja caranya. Oh iya guys, aku pengen ngasih tahu nih, gimana sih yang tadi aku sarangin dulu linknya. Langsung aja kita buka YouTube lagi dan cari Riri Fajria. Tuh ya. Terus ini kan ini ya cara merubah emoji Android. Nah gitu, Riri Fajria. Dan yang video ini, nah yang biar gampang aja, kalian tinggal cek link downloadnya. Apa namanya tuh, saya link buat ngedownloadnya itu ada link videonya di description box ya. Jadi itu aja caranya. Bye bye. Yang matiin dulu ya rekamannya. Bye.